Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian tonton video ini. Dan hari ini aku lagi di Jakarta, dan karena aku di Jakarta nggak ada kendaraan, jadi aku dipinjemin mobil. Ini adalah Hiace Premio, punyanya Base. Base itu adalah karoseri, bukan karoseri sih, kayak tempat modifikasi interior mobil, khususnya Hiace dan juga bis juga. Sebelum Hiace ini juga aku udah pernah nge-review bis yang interiornya dimodifikasi oleh Base, itu keren banget. Dan hari ini aku dikasih pinjam mobil ini, jadi buat weekend di Jakarta kita muter-muter pakai mobil ini. Jadi bagaimana detail dari Hiace Premio yang sudah dimodifikasi interiornya oleh Base? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita lihat di bagian interior atau bagian dalamnya, kita lihat dulu eksterior atau bagian luarnya. Di bagian depan, Hiace Premio-nya punyanya Base ini sudah dirubah. Ini bagian depannya sudah bukan seperti Hiace Premio standar. Kalau Hiace Premio standar kan seperti ini. Nah, ini sudah dirubah nih bagian depannya. Dari mulai lampunya sampai body kitnya di bawah. Jadi, ini tuh punyanya Toyota Majesty atau Grand Ace. Dia udah dirubah, dan ini lampunya kalau malam terang banget, dia sudah LED projector. Mantap. Nanti kita lihat cahayanya gimana kalau malam. Udah sih, gitu aja sih kalau di bagian depan. Jadi sudah total diganti dari lampu, grill sampai body kitnya. Udah bukan pakai punyanya Hiace Premio standar lagi. Jadi menambah kesan mewah dari si mobilnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian drivernya yuk. Oke, sekarang kita lihat di bagian depannya ya. Sebenarnya yang istimewa dari mobil ini tuh di bagian belakangnya. Tapi pertama-tama kita lihat bagian depannya dulu. Ini sebelum kita masuk ke dalam, di sini tuh kita langsung ngelihat ini nih. Ini logo aki. Jadi akinya si Hiace Premio itu ada di sebelah sini. Jadi ini kalau dibuka, bentar, ini unlock. Tuh. Ini ada cover lagi. Ini kalau dibuka, ini isinya aki, teman-teman. Nah, tuh. Jadi akinya Hiace Premio tuh ada di sebelah sini. Tuh. Oke. Ini iseng-iseng aja sih. Siapa tahu ada yang belum tahu kan. Tutup lagi. Sekarang kita duduk di bagian sini. Ini di bagian ya navigator lah. Jadi di sini tuh bagian depannya itu masih seperti Hiace Premio standar ya. Terus juga ini untuk kursinya juga masih pakai tuas untuk recliningnya, belum memakai elektrik. Kalau nggak salah yang Hiace Premio-nya yang punyanya road party itu sudah elektrik dulu, kalau nggak salah ya. Terus juga di bagian sini ada cup holder, ada dua, ada tiga lagi di situ. Terus ada kompartemen penyimpanan di sini, gede. Dan Hiace Premio ini, di bagian atasnya tuh ada kompartemen penyimpanan juga yang gede banget nih. Dari ujung sini sampai ujung sana. Terus seperti biasa, sini ada tutupan gini buat menghindari panas atau silau. Sini lampu, nih lampu tiga. Terus ada tempat nyimpan kacamata di sini. Udah sih, ini untuk AC-nya masih puter-puteran semua ya. Dan AC-nya ini dual zone, bisa diatur bagian depan dan juga bagian penumpang nih. Jadi bagian penumpangnya juga AC-nya bisa diatur dari depan. Gitu. Untuk transmisinya dia 7 speed ya, 1 mundur dan 6 maju. Gitu. Dan setirnya masih begini. Setirnya kayak setir Innova tapi yang dia nggak ada pencetannya gitu ya. Tuh. Cakep. Gitu, terus juga di bagian tengah ini ada tempat penyimpanan juga yang gede banget, ada dua. Seperti itu teman-teman. Ini kursinya juga di bagian driver dan navigatornya ini sudah di warnanya disamain sama belakang ya, jadi krim semuanya. Oke, nanti kita bakal coba ngerasain bagaimana rasanya nyetir mobil Hiace Premio-nya Base ini, tapi nanti di akhir video. Sekarang kita lihat bagian paling istimewanya, yaitu bagian penumpangnya di bagian belakang. Gak kencang. Oke, sekarang kita buka. Jadi bukanya tuh tinggal ditarik gini aja dan dia bakal buka otomatis. Tuh. Jadi pintunya bakal kebuka dan juga di bagian bawah ada footstepnya yang ngebuka juga. Terus di sini tuh ada lampu ya, teman-teman. Ini lampunya bisa dimatiin, bisa dinyalain. Gitu. Ini udah ada karpetnya dan karpet ini full sampai ke bagian belakang dari interiornya. Oke, sekarang kita masuk ya. Ini cobain. Wah, ternyata kokoh banget loh footstep-nya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, jadi seperti inilah di bagian dalam dari interiornya Hiace Premio yang dibuat oleh
ber-AC. Jadi keren banget dan nyaman banget. Wah, enak banget sih. Ini kayaknya kayaknya ya lebih enak ini daripada Alphard. Secara kursinya ini lebih gede. Biasanya kalau di Alphard itu ngepres banget dengan badanku, kalau ini lebih besar di joknya dan badanku lebih fit di sini. Terus di bagian sini tuh ada banyak pencet-pencetan nih. Tuh, ini untuk pengaturan lampu-lampu, TV segala macam ya. Ada footrest L, footrest di bagian kiri ya. Jadi ini footrest, ini bisa turun kalau kita pencet tombol ini. Nah, dia bakal turun. Udah gitu di setiap kursinya itu sudah elektrik. Jadi dari reclining, terus jadi dari leg restnya itu sudah bisa diatur dengan tombol. Ini tombolnya ada di sebelah sini, teman-teman. Ini misal mau majuin si footrest, leg restnya, ini kita bisa kayak gini. Tuh. Nah, jadi si leg rest sama si footrestnya bisa nyambung. Terus untuk di bagian sandaran punggungnya, kita juga bisa mundurin atau reclining dengan tombol yang ada di sini. Tuh. Dia bakal mundur seperti itu. Wah. Ini ngerebah banget loh. Ini udah kayak rebahnya sekitar 130-an derajat mungkin ya. Tuh, ngerebahnya. Jadi enak banget. Coba kita balikin ya. Dan dia nge-recliningnya cepat loh, naik turunnya. Nah. Ini kita maksimalkan di tegaknya segini. Terus kita turunin lagi sih footrest-nya. Nah, untuk naikin si footrest-nya, kita pencet lagi tombol yang ada di sini ya, kita pencet. Dia bakal naik. Terus juga di sini ada pencetan-pencetan lagi. Ini ada pencetan tulisannya Starlight. Starlight itu untuk lampu yang ada di sini nih. Jadi di sini nanti ada kayak bintang-bintang gitu. Tuh. Ini mungkin kalau siang nggak kelihatan ya. Nanti kalau malam kita lihat bagaimana si starlight-nya. Terus ada lagi lampu di pinggirnya tuh. Pinggiran plafonnya. Itu sailing namanya di sini ya tulisannya. Terus ada TV. Nah, TV ini kalau dipencet di sini tuh ada kotak gitu. Nah, ini sebenarnya TV. Jadi dia TV-nya bisa ngeflip ya. Bisa ditutup dan juga dibuka. Ini kalau kita pencet tombol TV, dia akan turun. Tuh. Wah. Kalau nggak salah di versi-versi modifikasi base yang sebelumnya, TV-nya tuh dia udah paten ya. Nah, kalau ini TV-nya dia bisa di-flip, bisa diumpetin kalau kita nggak mau nonton TV, kalau mau fokus ke depan seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau TV kalau kita pencet lagi, dia bakal nutup. Nah, ini ada tombol ambience. Ambience-nya lampu juga ya. Dan ini lampu ada di dalam sini. Jadi ini bisa dibilang lampu tidur lah. Kalau kita mau tidur, ini lampu sailing-nya kita matiin. Kita sisain ambient light dan juga starlight-nya. Ini kalau malam enak banget sih. Pasti vibes-nya nyaman banget. Terus ada lagi downlight. Downlight ini nih. Lampu yang terang banget ini. Ini kalau kita malam-malam mau nyari sesuatu atau barang kita ada yang jatuh, kita nyalain lampu downlight ini. Tuh. Ini lampu paling terang yang ada di ruangan ini. Selain lampu downlight kan, tuh lampunya lampu-lampu malas semua ya. Lampu-lampu yang bikin kita tuh tidur gitu. Seperti itu, teman-teman. Terus juga di sini ada head unit. Nah, head unit ini itu fungsinya untuk kita sebagai entertainment system di penumpang bagian belakang. Karena di mobil ini, untuk urusan audionya itu bisa dua zona. Yang depan bisa ngedengerin sendiri, yang belakang bisa ngedengerin sendiri. Seperti itu, teman-teman. Jadi, yang depan bisa ngedengerin dangdut misalnya. Yang belakang mau ngedengerin pop. Itu bisa beda-beda entertainment sistemnya. Seperti itu. Terus juga di sini ada banyak colokan-colokan USB. Jadi, penumpang di bagian belakang ini nggak akan takut gadgetnya bakal lowbat. Dan juga di bagian bawah sini ada colokan listrik biasa gitu ya. Kayak di rumah, nih di bawah sini. Seperti itu sih, teman-teman. Dan juga di kursinya ini, nggak cuma dia semuanya sudah serba elektrik, sudah serba pencet-pencetan. Kursinya ini juga bisa mijet. Jadi kalau kita pengen ngerasain pijetannya, ini kita bisa pencet tombol-tombol yang ada di bawah sini. Ini untuk mode-mode pemijatannya tuh. Jadi di bagian punggungnya ada, di bagian bawahnya ada. Kita tinggal pilih aja modenya dari tombol-tombol yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Terus juga di sini tuh ada food tray-nya nih. Nih. Ini food tray. Jadi kalau kita mau makan, kita bisa gunakan tray ini. Jadi nggak usah ditaruh di paha gitu buat makan ya, karena di sini ada food tray-nya atau meja lipat, dan juga ada buat cup holder-nya kecil di sini ya, buat taruh botol atau gelas.
Seperti itu. Kalau udah selesai, kita tinggal tutup lagi dan kita kembalikan menjadi armrest. Begitu juga di bagian sini ada juga tuh. Jadi kanan kiri ada food tray-nya. Nah, jadi makan bisa di sini, teman-teman. Enak ya? Oke, kita tutup lagi. Di bagian dashboardnya sini, teman-teman, selain ada tombol-tombol untuk lampu, TV, dan footrest, di sini juga ada tempat penyimpanan nih. Jadi ini kalau ditekan ke bawah, dia akan kebuka. Nih, tuh tempat penyimpanan di sini, dan di sini tuh ada remote-nya. Jadi ini ada beberapa remote. Ini ada remote untuk head unit ya, Kenwood nih, head unit ini. Terus ini ada remote untuk TV tuh. TV-nya dia pakai Xiaomi. Dan ini ada remote untuk ngatur si starlight-nya. Jadi kan ini warnanya ngubah-ngubah ya. Tuh. Kita bisa atur juga sesuai warna di sini. Misal mau merah, biru, hijau tuh kita bisa atur menggunakan remote ini untuk mengatur si starlight-nya. Seperti itu, teman-teman. Kita taruh lagi. Kita tutup. Kemudian di sini juga ada cup holder. Tuh, cup holder-nya ada yang besar, ada yang kecil. Segitu. Dan yang terakhir, di sini itu ada kulkasnya. Jadi di sini tuh ada cool box ya. Tuh. Jadi kita bisa mendinginkan minuman kita di sini. Dan ini beneran dingin loh. Tuh. Oke. Kita tutup lagi. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Kita coba lihat ya, bagian belakangnya gimana. Nih. Nah, jadi di bagian belakang ini, tadi kan di depannya dua orang doang. Di belakang sini, di tengah ini muat 3 orang dan di sini juga tetap sama ada buat pijetnya tuh. Wah, enak banget ya. Ada buat pijetnya dan ini kursinya beda dari yang di depan yang dua. Di sini kursinya agak ngepas untuk badanku ya. Tapi masih oke lah. Terus di sini nggak ada food tray atau meja lipatnya. Tapi di sini juga kita tetap dikasih USB slot di bagian kanan dan juga kirinya. Jadi benar-benar semua penumpang yang ada di mobil ini nggak akan takut gadgetnya bakal lobet. Terus juga di bagian belakang sini kita diberikan net penyimpanan, teman-teman. Jadi kalau kita bawa barang, kita bisa taruh barangnya di sebelah sini. Seperti itu ya. Kita ke belakang lagi. Nah, ini nih yang baru aku lihat. Jadi di mobil ini tadinya kan kalau yang kayak road party itu kan dua di bagian depan, dua di bagian belakang. Terus juga kemarin pas di pamerannya Baze di IMS kalau nggak salah, itu konfigurasinya 2-3-3. Nah, mobil ini konfigurasinya 2-3-4. Jadi bener-bener kayaknya ini keluarga besar lah, cocok banget buat bikin high-S, terus modifikasi di Baze dan menggunakan konfigurasi kursi seperti ini. Karena ini muatnya banyak ya. Driver, navigator 2 orang, di belakangnya 2, 4, 7, 7 tambah 4, 11. Jadi ada 11 orang yang bisa diangkut oleh Hi-S Premio buatan Baze yang sudah dimodifikasi oleh Baze ini. Oke, jadi bagian belakangnya sih benar-benar bisa dibilang kalau aku yang duduk di belakang ya, ini kurang sih. Ini pasti senggol-senggolan dengan orang di bagian kanan dan kirinya. Jadi di bagian belakang ini biasanya kasta terendah dari keluarga atau yang paling kecil umurnya. Jadi bisa muat banyak, bisa 4 orang. Karena kalau orang dewasa ini udah nggak muat di bagian belakang. Nah, sekarang kita ke bagian depan lagi. Jadi, entertainment system dari penumpangnya ini, dia sudah dilengkapi oleh audio dari Bose atau Bose. Jadi, Bose-nya tuh ada di sebelah sini. Tuh, ada dua di kanan dan di kiri. Ini yang kelihatan ya. Masih ada lagi speaker-speakernya, subwoofernya di bagian belakang. Tapi ini yang paling kelihatan tuh, Bose. Dan ini suaranya pasti enak banget. Coba ya, kita coba bagaimana suara yang dihasilkan oleh speaker Bose ini. Kita cobain gimana rasanya nyetir
mobil Hi-Ace Premio yang sudah dimodifikasi interiornya oleh Base. Apakah dari sisi pengemudinya ada perubahan dengan dibandingkan dengan Hi-Ace Premio biasa atau tidak? Oke, sekarang kita sudah siap jalan, sudah pakai seat belt, dan seperti yang aku bilang di awal video, ini ada 7 speed ya, 6 maju dan 1 mundur. Jadi kita langsung jalan aja. Ini seperti biasa, handbrake-nya ada di sini. Dan, oh ya, sebelum jalan ini aku mau jelasin posisi duduknya dulu ya. Nah, posisi duduk ini enak kalau aku bandingkan dengan Hi-Ace Premio-nya punyanya Road Party. Nah, kalau punyanya Road Party karena dia ada sekatnya atau ada penutupnya ya, yang bikin dia tuh ada pembatas antara kabin driver dan juga kabin penumpang. Kalau ini kan nggak ada ininya, sekatnya tuh cuma di bawah. Jadi untuk posisi duduknya ini kita bisa recliningnya enak. Dan untuk posisiku, untuk tinggiku yang 175 cm ini masih enak banget. Kalau Hi-Ace yang Road Party, posisi duduknya kalau buat aku nggak enak. Jadi tegak banget dan nggak bisa dimundurin. Terus juga recliningnya nggak bisa sebanyak ini gitu. Ini kan kita bisa majuin. Ini masih oke buat aku dan kita bisa mundurin segini nih. Ini masih enak lah posisi segini. Kalau Road Party nggak, dia tuh kayak tegak banget begini. Terus juga di bagian sininya deket banget sama setirnya. Jadi kurang nyaman kalau yang Hi-Ace Road Party karena dia ada sekatnya. Kalau ini kan nggak ada. Oke, jadi nih posisi nyamannya segini. Oke, sekarang kita mulai jalan aja. Masuk gigi 1. Ini sama aja sih seperti mobil manualnya Toyota pada umumnya. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget ya. Karena mobil ini itu kayak, ya kayak mobil baru. Kilometernya sekarang baru 329 km. Wah. Oke. Jadi kalau mobil-mobil seperti Hi-Ace ini untuk kita bayar e-tol tuh enak banget. Karena dia tinggi posisinya, beda kalau kita naik sedan itu agak susah untuk bayar e-tol, jadi harus dibantu dengan tongsis atau tongkat yang buat e-tol itu. Oke, ini kita mulai jalan. Ini kalau yang aku rasain untuk bobotnya ketika akselerasi itu kayaknya nggak ada perbedaan ya dengan Hi-Ace Premium standar, jadi tarikannya enak-enak aja di awal. Terus yang aku suka dari Hi-Ace Premium, terlebih lagi Hi-Ace Premiumnya yang sudah dimodifikasi oleh Base ini, adalah peredam suaranya. Jadi ini kita naik Hi-Ace Premio tapi udah kayak naik Alphard, itu suara dari luar tuh bener-bener nggak masuk. Jadi kayak ada mobil lewat tuh nggak ada suara sama sekali. Mobil lewat, motor lewat, ya kecuali kalau motor yang pakai knalpot brong gitu ya, knalpot racing, itu mungkin tetap kedengeran ya. Alphard juga kedengeran banget, tapi ini surprisingly ini kedap banget. Jadi kita di dalam sini tuh bener-bener nyaman banget, udah kayak berada di dunia lain gitu. Jadi peredamannya bagus banget. Bahkan sampai mesinnya aja, ini Hi-Ace kan mesinnya di depan kita ya, itu benar-benar nggak kedengeran suara mesinnya sama sekali. Ya kecil banget suara mesinnya. Di sini yang paling kedengeran malah suara AC-nya. AC-nya kenceng banget ini, padahal setelannya satu ini kipasnya. Iya satu setelan kipasnya, tapi suaranya kenceng banget. Suara mesinnya nggak kedengeran sama sekali, ya karena berkat tadi peredamannya yang bagus. Oke lah. Dan emang Hi-Ace ini dia berubah banget ya dibanding Hi-Ace sebelumnya, yaitu yang komuter. Kalau yang premium ini untuk suspensinya jauh lebih enak dibandingkan Hi-Ace yang komuter. Kalau komuter itu di bagian depannya enak, tapi di bagian belakangnya lompat-lompat banget, jadi ya keras lah gitu. Kalau yang premium itu sudah diperbaiki, nggak seperti komuter, jadi di bagian belakangnya udah enak juga seperti itu teman-teman. Jadi Hi-Ace Premio ini oke banget buat teman-teman yang suka berpergian jauh, bawa orang banyak, bawa keluarga yang anggota keluarganya banyak. Ini Hi-Ace Premio oke banget, apalagi kalau dalamnya sudah dimodifikasi oleh Base. Jadi lebih mewah, lebih nyaman, dan kursinya lebih besar-besar. Teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat Base yang udah minjemin Hi-Ace Premio-nya selama 2 hari. Ini selama aku di Jakarta karena nggak ada mobil, dipinjemin mobil Hi-Ace Premio Base, dan luar biasa enak banget. Jadi
mobil seperti ini recommended banget buat teman-teman yang punya anggota keluarga banyak dan suka bepergian jauh. HS Premio ini cocok banget, apalagi kalau di bagian dalamnya sudah dimodifikasi di base. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.